Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di video kita kali ini guys, kita akan buat player pick top 50 market. Jadi ini player pick gue yang pertama. Kalau orang ada buka player pick hari ini, orang beli komen di bawah aja apa orang dapat guys. Oke, untuk event Hall of Legend kita sudah masuk minggu kedua. Jadi kita ada player baru di week 2 guys. Dan juga untuk tim B nanti buka minggu depan, itu 8 dan bulan guys. Oke. Jadi kita akan tengok sini player-player baru yang ada di minggu kedua Hall of Legend. Dan kita akan buka pack juga. Kalau ada exchange, kita akan buka exchange. Tapi apa yang paling penting? Player pick guys. Oke, kita tengok kalau kita boleh upgrade squad. Ini kita ada di squad utama guys. Oke, video-video macam gini, player pick apa semua, di ID utama guys. Oke, harap luck kita bagus lah. Oke. Dan juga hari ini kita ada offer. Kita ada offer FC Point Weekly dan juga Monthly. Boleh silap guys, oke, yang weekly sini membership kita ada, ya weekly, kita ada weekly guys, oke, kita ada weekly membership, ada dua guys, oke, ada dua, dan sini 2k, yang sini 2k, 18, 19 lah, 19 RM gitu guys, oke, dan ini 5 ringgit guys, oke, osh, jarang-jarang EA keluarkan novo-novo macam gini guys, jadi pada orang yang fokus main FC Mobile, fokus upgrade squad, inilah offer yang paling worth it di FC Mobile. Oke, bila last EA keluar offer macam gini, sudah lama guys, dalam beberapa bulan yang lepas guys. Oke, jadi sekarang EA keluarkan lagi, ambil guys. Oke, itu yang pada orang yang fokus main FC Mobile lah. Kalau yang tidak seberapa itu, jangan lah ambil. Oke, tapi terserah kan, orang ambil tidak kan. Oke, tapi itu yang paling worth it guys. Itu nanti mungkin aku akan ambil juga. Oke, untuk kita buka pack. Oke, buka-buka pack yang mungkin worth it untuk buka-buka pack yang 500 nih guys, nanti guys dua kali kan kita boleh dapat 69 plus overall, ataupun buka yang tradable nanti kalau ada offer-offer yang menarik lagi guys. Oke, di next weeknya, sebab grup B sudah keluar, nanti ada banyak play yang bagus lagi guys. Jadi sini guys, kita akan tengok apa yang baru. Kita ada Puskas, kita ada Carlos Alberto guys. Oke, Carlos Alberto sudah keluar right back, dan juga ada left back yang baru juga, Zambrota guys, the goat, the fullback goat Zambrota telah kembali guys di FC Mobile, menggegar back ataupun menggegar winger lawan di head to head guys. Zambrota kembali guys dengan 99 overall stamina 5, bukan 4 bintang setengah, skill move 4 bintang, kaki 55, tinggi 181. Dia memang yang paling solid guys kalau keluar cutnya di left back ataupun right back, sebab dia boleh bermain dua posisi, left back dan juga right back guys. Oke, okay. Work rate nya high medium, tidak pengaruh sangat guys, boleh dipakai guys. Oke, okay. Dive into tackle sudah cukup guys, stretch nya tuh guys. Dan juga kita ada beberapa player latest yang baru EA keluarkan. Kita ada si Ederson dan juga Casemiro guys. Casemiro memang akan keluar event-event yang macam gini, yang legend-legend nih guys. Guys, Casemiro memang akan keluar. Jadi kita akan gacha guys. Oke, tengok siapa kita dapat. Sini ada Ribery juga situ. Ada banyak pemain-pemain yang bagus guys di minggu yang kedua guys. Oke, pikirkan tiada play guys, sebab tiada leak semalam guys. Tidak pasti kalau ada leak guys, ataupun lewat leak semalam, tidak info tentang leak untuk minggu kedua, play-play apa yang keluar, legend apa yang keluar. Jadi ramai orang bersangka tiada play yang akan keluar hari ini guys, ya ternyata ada keluar guys. Oke, ternyata ada play baru yang keluar. Jadi sini kita ke mana dulu guys, play pick dulu kah guys. Oke, exchange mungkin dulu lah guys. Oke, kita tengok sini ada tumbal gua, ada tumbal gua guys. Oke, sebelum itu guys, kita buka yang ini dulu lah. Oke, nah ini kita simpan. Itu aku rasa aku mau bakar ya tots di situ, dan juga Enovan Air malas sudah guys mau simpan gitu. Oke, itu tumbal kita, nice. Oke, di sini pun EA update ya, jadi kita tengok dulu guys. Ya, iya update, ada Puskas di situ, ada Puskas, Carlos Alberto, Casemiro, Ederson. Iyalah, ada Bono. Ada Bono guys, Bono. Bono itu goalkeeper Cibis itu. Goalkeeper Cibis itu guys. Oke. Okay. Kita tengok play apa nih, harga player di market. Aku rasa sudah mulai hancur, dan waktu aku upload video ini mungkin alama Spanyol. Minggu kedua masih Porto.
Minggu kedua sudah masih lagi Porto, guys. Minggu kedua masih lagi Porto. Masih lagi Porto. Jangan minggu ketiga nanti masih lagi Porto kita. Astaga. Tapi tidak mengapa, guys. Kita mau apa-apa. Kita bakar si Porto sini, guys. Oke, si Porto nih bawa sial nih. Ah, kita bakar si Porto. Oke, okay. Ya minta banyak lah. Carlos Alberto saja. Iya, please lah. Dan tidak minta banyak Carlos Alberto. Banyak sangat kak Carlos Alberto. Banyak sangat kak. Iya, oke. Okay. Limited exchange untuk hari ini. Siapakah yang akan muncul? Oke, okay, England. Oke, okay, England. Oke, okay, oke. Okay. Icon alama Ajax. Henderson, not bad. 4 player, minimal 4 player. 4 player. 4 player. Oh, kita ada si Ward Prowse di situ. 2 sentimeter kita dapat. Right back. Oke, okay, ya. Nah, ketiga-tiganya boleh dibakar di player pick point, guys. Token, guys. Oke. Okay. Emang bagus itu, Mak. Bagus-bagus, guys. Oke, okay, ada 3 tumbal lagi situ untuk apa ini high overall exchange. Ya, kita simpan saja 97 sekarang, guys. Simpan kalau orang siap. Kalau orang dapat lagi-lagi 96 overall. Oke. Okay. Dari sini ini dia squad kita, guys. Oke. Okay. Live stream kemarin siapa ada singgah, guys? Okay, thank you siapa ada tinggal apa ini singgah live stream kemarin. Ini dia squad kita, guys. Oke, okay, aku sudah rombak dan kita perlukan Mascherano lah. Tidak lain, guys. Oke, okay, kita perlukan Mascherano untuk naik ke 103 overall, guys. Itu sejalan aku minta 103 overall di All of Legend, guys. Oke. Okay. Orang lain sudah lebih daripada 103. Aku sih belum sampai, guys. Oke, okay, jadi kita perlu upgrade di sini. Mungkin si Gerard, guys, kita perlukan beberapa Mascherano lagi. Jadi ya, mungkin Hernandez di sini kita boleh upgrade, guys. Hernandez aku sudah tukar, tidak lagi menggunakan Team of the Year lama, gila, SK. Itu play yang paling lama lah aku pakai di squad, Team of the Year Hernandez, guys. Jadi kita tukar soal situ Euro Hernandez, dan juga kita ada center back baru Saliba yang akan mengisi kekosongan Maldini, guys. Oke, okay. Kemana Maldiniku aku bakar untuk buat exchange Euro hari itu, guys, untuk sesebuah konten, guys. Dan kita dapat si Yamal, guys. Tidak mengapa lah, yang penting dapat apa ini high overall juga, guys. Oke, okay. Jadi Maldini sudah tidak, aku ganti dengan Saliba, guys. Oke, okay. Saliba. Jadi kalau kita dapat right back lagi di event ini memang mantap, guys. Oke, okay. Kita dapat sudah sentiment tadi. Sentiment pun tidak high overall. Kita si Milinkovic-Savic itu buat sementara waktu. Dan CDM aku rasa mau kekalkan si Mitau sejak dulu 104 full overall. Nah ya, Hernandez 104 full overall. Saliba 104 full overall. Van Dijk 103. Nah ya, right back kita perlu tukar, guys, kalau mau naik overall ke 103. Dan ya, itu kalau overall. Kalau rank, kita perlukan at least 6 rank lagi. 6 ring lagi, guys, untuk naik ke 103. Jadi aku perlukan beberapa Mascherano untuk upgrade lah squad kita, guys, di situ. Oke. Okay. Jadi kita buka market. Mungkin panjang sedikit video kita kali ini, guys. Kita santai dulu sebab sini aku mau kita hati-hati, guys. Play epic nih penting, guys. Oke. Okay. Kita mesti buka market dulu sebelum korang buat play epic, buka market dulu, guys. Oke, okay. Benda nih dia sudah menjadi satu ritual, guys, di FC Mobile, guys. Oke. Okay. Jadi kita search aja dulu sini. Kita tengok, guys. Oke, okay. Sudah biru-biru lah, sudah biru-biru. Warna yang biru-biru nih, guys, ya, banyak biru-biru. Oke, okay. Ronaldo 881, Nico 507, Messi 400, Mbappe 400, Mbappe supply-nya di market. Oke, okay. Oke. Okay. Dia merah juga, dia akan pasti merah juga, guys. Tapi nanti, guys. Oke, okay. Mungkin dalam minggu depan, guys. Oke, okay. Jadi kita tengok sini, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40. Oke, okay. Yang di bagian bawahnya at least kita akan dapat di sini 100 million lebih apa ini profit ataupun 99 overall memang sudah akan confirm kita akan dapat lah maksudku di sini, guys. Nah, oke, okay. Kita memang akan confirm dapat 99 overall. Dan persoalannya di sini apakah akan keluar 101, guys? Itu, guys. Itu, guys. Oke, okay, pertanyaannya. Jadi sebelum itu, guys, kita warm up pack dulu.
kita sudah warm up pick di bagian exchange dan kita warm up pick di bagian sini lagi guys. Oke. 3K. Kita tengok siapa kita dapat guys. Jadi guys, kurang boleh komen di bawah play pick dapat siapa ataupun mungkin kurang dapat Casemiro guys. Casemiro macam aku mutes. Casemiro macam aku mutes guys, Casemiro guys. Apalagi Zambrota guys. Oh, jangan Spanyol. Oke. Haaland, tidak Haaland. Bajingan. Oh, siapa hero? Oh my god, bro. Sokja. Ya, ya apa lah, jadi tumbal ya Sokja ini, guys. Guys, baru bagus lah Sokja, guys. 3 bintang, 4 bintang. Aduh. Apa, cok? Stats apa itu, EA? Oke, okay, gol pun tap in. Sokja. Gol legendnya pun gol tap in. Tapi gol penting. Guys, tapi tema apa, guys? Kita akan ke play pick lah. Terus sejak extra time ini, guys. Oke, okay, kita tengok siapa kita dapat. 9 frame, harap. Minimal hoki lah, iya please. Oke okay. Please lah, iya please. Aku rasa kita boleh buat yang high overall lah, apa Aubameyang. Oke, okay, high overall. Aku rasa kita boleh buat yang 2K tuh guys. Jap, kita tengok dulu poin kita, cukup kah? Kita ada 7, oke okay, cukup. Oke, okay, kita buat yang 500 nih dulu. Yang 500 ini dulu kita buat ya, guys. Oke, 2 kali aku rasa guys. Oke, dan sebelum tuh kita akan tambah poin dulu lah guys. Oke, kita buat tuh 2 kali guys. Tengok kalau ada keluar yang bagus-bagus guys. Oke, jadi kita ada tumbal, manis-manis. Kita ada manis-manis guys. Kalau mau bakar exchange kita ada manis-manis All of Legend. Ya apa, no problem guys. Oke. Ah, itu gunanya 97 guys. Oke, okay, itulah IE, apa ini, tingkatkan probability 97 untuk kita buat itu guys. Oke okay. Itu star pass anjir. Extra time, oke okay, guys. Kita tengok yang 500, 2 kali. Harap ada yang at least 99 umbrul lah, please lah IE. Oke okay, bismillah. Bismillah hoki. Ada Muller guys, ada Muller. Oke okay lah, ada Muller, kita ambil Muller guys. Oke, okay, Muller oke, okay. Kita ambil Muller. Muller oke, okay. Muller oke. Okay. Muller oke. Okay. Oke, okay, Muller oke. Okay. Nah, kita ambil. Oke, okay, yang terakhir. 500 pick. 99, 99, 99. Ah. Goalkeeper Magnan guys, goalkeeper Magnan laku. Kita ambil si Magnan. Magnan memang confirm laku guys, dia goalkeeper yang terpaling laku di FC Mumbai. Oke. Jadi itu dia top 50 kita guys. Paling tinggi di 500 tadi Smuller kan 90 98. Oke okay, guys, kita tengok sini dulu update nya. Oke okay, update nya okay, guys. Update-nya tiada 101 All of Legend. Ya, tiada 101 All of Legend update-nya. Tiada 101 update-nya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Bismillah. Sembilan guys. Siapa yang paling mal? Bellingham kan? Vini. Vini. Bellingham mungkin lah guys. Oke, okay, Bellingham. Kalau untuk squad aku rasa Bellingham oh guys. Ya. Yeah. Emang confirm 103 dalam tangan guys kalau kita ambil Bellingham. Kayak kita ambil Bellingham lah kan. Atau left wing guys. Ah, itu soalannya guys. Atau left wing guys, Vini guys. Beling aku rasa guys, ya beling. Beling. Jadi itu deh guys, kita dapat 99 overall, bukan 100 overall. Jadi tidak mengapa. Oke, yang penting 99. Surah aku cakap tadi, 99 overall memang kita akan confirm dapat lah. 99 overall memang confirm. Jadi ya itu deh yang kita dapat yang memang confirm 99 overall guys. Oke. Jadi tidak mengapa di situ guys, kita ada beberapa player yang oke okay lah. Aku tidak mau komplain apa-apa guys. Oke, okay, lagi pun itu tumbal daripada
apa ini, tumbal daripada pick juga kita, tumbal daripada pick. Pack-pack yang free juga guys, okay. Yang untradeable juga, tumbal-tumbal untradeable juga tadi, ya kita ambil guys, oke, okay. Kalau iya bagi macam gitu. Jadi itu dia guys, okay. Kita ada berapa play baru sini, kita ada si Bellingham. Berapa harga si Bellingham guys, by the way guys? Oke, okay. Aku tidak mau jual juga guys, aku mau kasih masuk dalam squad. Apa yang aku aiming sekarang ini upgrade squad itu saja guys, upgrade squad, sebab kita mau buat full squad yang untuk long term untuk berapa bulan yang akan datang guys, oke, okay? Sebab nanti tengoklah kita macam mana di next event guys, oke, okay? Jadi itu dia guys, oke, okay? Player baru kita. Jadi apa yang kita perlu grind sekarang ini ialah Mascherano. Kita memerlukan banyak Mascherano, please lah, iya, keluarkan free lagi Mascherano lah, daily login give Mascherano please, iya Mascherano, banyakkan lagi Mascherano, please lah, iya, oke, okay. Sini kita perlukan at least 10 Mascherano lah guys, okay, untuk naik, ya itu 2, itu 2, itu 2, itu 2, itu 2 8 Mascherano lah, atau 6 Mascherano guys, 8 ke 6 Mascherano, oh, cukup sudah mungkin guys, oke, okay. Untuk naik, jadi itu dia guys, okay. Kita ada play baru di bagian sentiment, high overall sudah ini guys, high overall sudah, tinggal kita upgrade 99 winger dan juga 99 right back, at least 99 lah. Sekarang ini aku punya range guys, kalau buka pick 99 aku akan tidak jual, aku is masuk dalam squad guys, oke, okay. Jadi itu dia guys, okay. Dan korang boleh komen di bawah progress korang macam mana guys, okay, untuk event All of Legend WK ataupun L play baru yang keluar. Aku rasa memang W guys, sebab kita ada Zambrotta, kita ada Carlos Alberto yang memang diperlukan orang ramai guys, itu left back ataupun right back yang baru guys, oke, okay. Ini memang bagus, ya keluarkan legend tuh. Jadi itu saja. Jumpa orang di next video kita guys. Okay, stay safe, stay cool, stay awesome, stay good luck. Anjay, yes, yang baru tuh guys. Outro yang baru guys. Jadi itu saja. Stay safe, stay cool, stay awesome. Ini coba epic. Sign out. Peace.